Pangandaran yang lebih banyak di tadi. Di sini ada Pasing Sandi satu ya kembali lagi tentunya Sandi Akbar pasing bawah 1-4 quick yang sangat pasing ayun 1-4 temu kali ini cukup keras. Cigayam Banjar Sari, ayah Raden Sana di Bukit Pakistan. Akan lebih mudah. Bujangan. Sama aja mana? Kasih kaos. Sucang? Kaos. Kita? Adi mah bagus, kita pilih. Kita ambil kaset. Nah, kalau satu. Quiz, satu, kebetulan. Ya, siap. Yang lain? Oh, sok awoknya. Silakan, kosong. Sintro kurang apa api? Yang lain? Pakai air kelain. Itu orang Pangandaran yang lebih banyak di tadi. Sinyal, bawah lagi. Sinyalnya, bawah. Habis kolornya ya. Nah, habis ini sih. Ya, nanti sambung lagi. Keluar ke belakangan. Keluar kayak ke belakangan air itu lah. Baiklah hadirin yang berbahagia. Selamat malam kepada seluruh pelajaran yang telah menonton ajang pertandingan di Jaya Surya meraih bintang cup tahun 2021 tentunya. Pada pertandingan antara SNR Muara Jaya Limun Gede melawan Raja Padesan tentunya. Kita saksikan bersama-sama di laban yang salah tentunya kali. Yang sekarang sementara di set yang pertama ini adalah empat berapa di sana timang-timang dari Raja Pedesaan konsentrasi jumping step passing libero 1-4 kembali baik keras masih terima dengan baik 1-4 para bawah kali ini zaman istana masih sahabatkan kembali saudara Hayun jumping show masih di Beo Sandi Akbar apa yang terjadi tadi semua nampak yang di sana kembali poin bertambah bagi SNR Buana Jaya yang kembali saudara Hayun konsentrasi lirik-lirik Hayun jumping show apa yang terjadi lihat jelas apa yang sudah saudara Hayun menginjak leg kembali poin berpindah bagi Raja Perisan tentu yang kembali namun apa yang terjadi nampaknya sebuah telah menyentuh tangan kembali poin bertambah bagi SNR Buana Jaya yang kembali SNR saudara Jimal lakukan sepasi 1-4 kembali cukup keras dari siapa di sana nomor 10 sudah upless kembali poin berpindah bagi Raja Padesa konsentrasi passing Sandi 1-4
Baik sekali si Jambo. Imbang-imbang kembali saudara Teguh konsentrasi. Lirik-lirik Teguh lakukan shoot passing libero namun gejol nampaknya di sana. Kembali Kuala Jaya menjadikan 9-5. Imbang-imbang Teguh. Lirik-lirik Teguh dosen andalan dari SNR 1-4. Ya kembali lagi tentunya Sandi Akbar. Sana nampaknya dengan spek haram jana saudara Sandi Akbar. Ya kembali poin bertambah bagi SNR Kuala Jaya. Konsentrasi jumping sepasi hitam. 14-21 kembali poin bertambah bagi SNR Buana Jaya. Imam-imam Sande jumping terus
namun sayang kurang baik nampaknya jumping step dari saudara Sanden. Poin pun berpindah bagi il Raja Badesa tentunya. Imam-imam siapa di sana kembali lakukan sepasing. Satu umpan kembali sontekan 378 nampaknya yang cukup apik dari saudara. Siapa di sana dengan nomor punggung 8? Saudara Adam. Ya kembali saudara Adam konsentrasi peluti. Pasing bawah. Satu umpan break yang sangat baik. Satu umpan break yang sangat baik dari saudara Kaca. Lakukan jumping namun sayang kurang baik nampaknya jumping serve dari tim Raja Padesaan. Konsentrasi lakukan serve kebot. Passing bawah sontekan manja kali ini ditunjukkan dari anak-anak Raja Padesaan. Imbang-imbang kembali siapa di sana? Saudara Agus. Konsentrasi Agus. Lakukan jumping passing libero. Satu umpan kali ini yang cukup keras dari nomor punggung 9 dari saudara Hayun tentunya. Kembali saudara Hayun konsentrasi. Lirik-lirik Hayun entah siapa di 7 kali ini. Lirik kembali jumping shoot Murawil Bade. Masih terima satu umpan pada mau kali ini pelan. Namun pasti sontekan 24 karat nampaknya di sana. Kembali poin bertambah bagi Raja Padesaan. 17-24. Lakukan sepasing Hayun. Satu umpan tembus kali ini. Cukup keras. Pek dari saudara Jimang. Ya kepada penonton yang ada di depan jaring harap duduk.